Woi, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Ya, kali ini kita akan kembali lagi ke konten restorasi Obri supaya menjadi cuami lagi, supaya menjadi keren lagi, supaya menjadi mulus lagi, ya kan? Kalau kemarin kita sudah di tayangan sebelumnya, kita sudah ganti velg menjadi warna biru. Nah, tahap kedua kita sudah mengganti di bagian yang cukup signifikan banget nih di Obri sendiri, yaitu di bagian body kit. Nah, kalau misalnya kalian ingat, terakhir body kit yang kita pakai adalah body kit standar di bagian depan ya, bagian standar. Dan di bagian belakang itu kemarin udah ada bocel-bocel, udah ada celong-celong, apa bukan celong ya, pokoknya nggak bagus deh, berantakan banget gitu kan. Sama kebetulan ada beberapa komponen yang kita kasih lihat kemarin, ada cuplikannya ya, di bagian fendernya lah, ada bagian cok-cok segala macam, di bagian bumper belakangnya lah, segala macam. Nah, balik lagi ke topik bahasan kenapa kita harus restorasi. Ya, seperti yang sering gue bilang, yang kemarin gue bilang itu, gue pengen merhatiin Obri lagi, gue pengen apa ya, memberikan sentuhan kasih sayang lagi kepada si Obri. Nah, body kit ini merupakan komponen yang paling penting juga untuk sebuah mobil ya. Kalau misal teman-teman bisa bilang, kemarin tahap pertama kita ganti velg itu sudah merubah banget tampilannya dari yang lumayan udah yang A menjadi tampilan yang B gitu kan. Nah, sekarang kita ganti lagi body kitnya supaya tampilannya makin berubah lagi, supaya tampilannya makin keren lagi. Nah, nih di depan sudah kita pasangin, ini adalah body kit type R yang kita produksi sendiri. Teman-teman kalau misalnya mau beli bisa langsung aja kontak ke DM Instagram gua, ada di sini @aldirais. Nah, di bagian belakang pun juga sudah kita ganti. Nah, kalau kebetulan nih untuk yang tipe ini sebenarnya adalah body kit type R yang kita bikin, yang kita ciptakan ini untuk Mobilio. Nah, cuman kemarin kita sedikit experience, bisa nggak sih kalau body kit Mobilio kita colok ke all new Brio ya. Ini kan Brio yang generasi kedua nih, jadi all new Brio. Ternyata setelah sedikit penyesuaian, nah ini termasuk nih grillnya terpaksa kita harus ganti juga, karena mengikuti dari si apa namanya bentuk dari body kit Mobilio. Makanya ini kita udah ganti, ini grillnya juga kita ganti pakai yang Mobilio. Kebetulan Mobilio ini yang tipe biasa, bukan yang RS. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini adalah emblem Honda yang warna merah. Nah, kita pasangin supaya lebih manis, supaya lebih kelihatan seger. Tuh, ya kan? Cuman ada sedikit yang berbeda ya, setelah penggunaan grill Mobilio ini tuh gue ngerasa si Obri ini jadi agak sedikit lebih pesek. Yang Brio tuh kayaknya dia agak maju sedikit, sedangkan untuk yang Mobilio ini agak pesek. Cuman dia plug and play juga nih ya, tuh nggak ada jedanya. Dan bukan hanya bagian sininya doang yang kita ganti, tapi di bagian atap sininya, yang di bagian atas ini juga kita ganti. Bentar, gue buka dulu. Nah, sekarang kita coba kita buka. Nah, di bagian atasnya sini nih biasanya ada penutupnya juga nih. Nah, cuman kebetulan kemarin lupa kita bawa. Jadi nanti kita pasang sendiri aja, atau nanti kita balik lagi ke sana. Karena kita memang masih butuh kembali lagi ke MDA untuk sedikit ngebagusin perintilan dikit-dikit lah. Nih, lihat ya, grillnya fit ke si Brio, body kitnya juga. Which is berarti teman-teman bisa pakai body kit Mobilio untuk ke si Brio ini tanpa harus merubah banyak. Cukup beli grillnya sama bagian atasnya sini, udah bisa kayak gitu. Nah, kemarin juga gue ada sedikit request ke Garuda, itu adalah benerin ini nih. Ini kap karbon kita yang sudah termakan oleh kejamnya jalanan, terutama jalanan di tol itu, stone chip itu nih, sampai kayak begini kondisinya. Tapi kayaknya kemarin agak susah dari pihak banyak yang harus diakalin, resinnya harus diganti segala macem. Tapi ya kayaknya repot dan waktunya juga agak sedikit terbatas nih, karena kita ada sesuatu yang kita kejar, nanti kita akan kasih tahu teman-teman. Sama kedua di bagian spion ini kemarin tuh oblak banget. Nah, sekarang udah agak dibenerin, cuman ini memang ada retak-retaknya. Kalau teman-teman ingat, spion kiri kita ini pernah ditabrak sama motor waktu kita road trip ke Jember. Nah, itu pernah ketabrak, sampai sekarang belum dibenerin ya, maksudnya belum diganti. Cuma nanti gue pikir-pikir dulu deh, apa sebaiknya kita ganti karbonnya dengan yang baru atau enggak, termasuk dengan bagian kap depannya juga perlu kita ganti atau enggak, nanti gue kabarin lagi. Terus selanjutnya di bagian sini, kemarin itu kita ada sempat sedikit gagal di bagian ngerol. Terus di sininya tuh ada bagiannya ke kelopak-kelopak nih,
catnya sudah bagian kena kelopak-kelopak. Ini hitam-hitam gimana nih? Oh. Bekas ini, Mas. Bekas nyuci tadi ya? Bukan, kayak bekas spidol gitu yang waktu itu. Oh, yang bekas spidol dari asuransi itu ya? Iya. Oke, ini ada bekas-bekas hitam-hitam dikit. Enggak apa-apa. Di sini udah dibikin mulus lagi sama Garuda. Terus di bagian belakang, sini teman-teman. Bagian belakangnya pun juga sudah kita restorasi lagi. Nih, udah kita bikin rapet. Nah, kemarin ada bekas di sini. Nah, ini memang kita request hanya di sol aja. Tuh, penambahan aja. Karena after this, setelah ini akan ada hal yang gue lakukan untuk bagian eksterior Aubrey. Coba teman-teman tebak, kira-kira next apa yang bakal kita bagusin di Aubrey? Kenapa bagian depannya gak kita cat? Kenapa bagian depannya masih epoxy doang? Kalian boleh menerka-nerka sendiri, menduga-duga sendiri, ya kan? Yang pasti menduga-duganya hal-hal yang baik aja. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa lihat ada beberapa poin juga di sini, ya kayak di bagian depan sini juga tuh dibikin mulus lagi tanpa ada baret-baret segala macem. Jam berkunjungnya sudah habis, Pak. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Sebentar ya, Pak, ya. Ya. Makasih. Dibenerin, Pak, biar starter. Apinya. Bro. Nah, di bagian depan sininya juga kemarin ada baret-baret tipis-tipis, halus-halus. Udah dibantu oleh tim Garuda untuk diperbaiki. Oke, ini kurang lebih ini adalah tahap kedua kita, pergantian body kit. Gimana? Apakah sudah lebih menarik Aubrey saat ini? Atau masih sama seperti sebelumnya? Aduh. Pokoknya kalian harus pantengin terus, ya. Harus ikutin terus. Kenapa? Karena nanti gue akan ada sedikit kasih giveaway lah. Cuman gue gak tahu giveaway-nya apa, ya kan? Rahasia deh. Pokoknya ikutin terus restorasi Aubrey untuk kembali bersinar. Untuk apa? Comeback stronger, ya kan? Untuk keren lagi, untuk udah itulah pokoknya ini untuk jadi yang terbaik. Segitu dulu video kita kali ini. Gua Aldi Rais undur diri. Ayo kira-kira selanjutnya apa lagi? Kenapa masih nggak dicat depannya? Jangan lupa ingat, pengen lagi ingat HSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye.